Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan membantu Hafiz Harin Abdullah kerana baginda kagum dengan kesungguhan pelumba negara itu untuk berjaya dalam sukan permotoran antarabangsa. Ketika ditemu bual dalam rancangan Nindya Bola bersama Hafizal Hamad di Astro Arena, Tunku Ismail ada menyentuh sedikit tentang Hafiz Harin selepas ditanya oleh pengacara sukan tersebut. Menurut tuanku, baginda akan cuba membantu Hafiz Harin mengejar cita-citanya bagi mengecapi kejayaan dalam sukan permotoran sekaligus membanggakan negara dan juga dirinya sendiri. Tunku Ismail memaklumkan sebelum ini pun baginda banyak membantu atlet yang mempunyai disiplin dan kesungguhan tinggi seperti peninju negara berasal dari Johor, Muhammad Farkan Muhammad Harun. Berkenaan bentuk atau nilai tajaan kepada Hafiz Harin, Tunku Ismail memberitahu ia akan ditentukan selepas mengadakan pertemuan dengan pelumba NTS RWSNGP itu. Kalau tengok pada mesej ni, Hafiz Harin. Ya, pada saya dia, saya suka tengok sikap disiplin dan juga mungkin saya akan cuba membantu tak banyak pun sikit, saya akan membantu beri contribution sikit. For dia to pursue dia punya cita-cita dan boleh membanggakan negara dan juga dia sendiri. Macam contoh saya, bukan dia seorang atlet yang saya pernah bantu, macam contoh Farhan, boxer di Johor pun saya bantu juga. Jadi ramai juga atlet-atlet yang ada orang kata determination untuk cuba sebaik mungkin untuk berjaya dalam industri tersebut. Saya kagum dengan sikap mereka dan jika saya boleh bantu, ya saya bantu. Peratusan tuanku nak bantu tu nampak besar. Kita belum tahu lagi. Saya belum berjumpa ataupun berbincang dengan beliau lagi. Saya pun nak tahu berapa bajet dia setiap tahun, apa bantuan yang diterima sebelum ini, apa perancangan dia. Sebelum ini, Tunku Ismail menyatakan baginda berminat menaja Hafiz Harin ketika menjawab soalan di Instastory baginda. Kesudian baginda itu disambut baik oleh Hafiz Harin dan juga peminat sukan permotoran tempatan yang sedar akan masalah tajaan dihadapi pelumba MotoGP pertama negara itu sejak 2 tahun kebelakangan ini. Kita harap ada pengumuman positif selepas Tunku Ismail mengadakan perbincangan dengan Hafiz Harin nanti. Kalau anda hendak tonton video penuh, boleh pergi ke saluran YouTube Astro Arena. Tetapi sebahagian besar temu bual itu berkisar tentang bola sepak. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.